Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mereview power yang saya pakai buat subwoofer pesanan teman ini. Untuk subwoofernya saya review kemarin 1 mingguan yang lalu. Isinya ACR Fabulous 18 in yang terbaru 1100182. Untuk powernya isinya tidak memakai trafo, jadi ini SMPS. Orangnya punya 2 speaker, isinya RDW LS1000, jadi nyukupkan dana dulu, masih memakai 1 driver atau mono. Jadi ini bekasnya dipasang 2 tapi dicopot lagi karena pesannya cuma 1 driver untuk 18 in kali 2 1000 watt. Ini drivernya memakai kelas D D2K full breed. Untuk SMPS-nya ini SMPS 5 kVA. Sudah sangat simpel lur. Yang mau pesan sangat boleh. Ini sudah dites memakai RDW 18 LS1000 normal atau sangat cukup, bahkan turah-turah lah bahasanya. Saya coba untuk cek sound speaker Fabulous 18 in kali 2. Speakernya ini kemarin juga sudah saya review. Ini yang atas juga ACR Fabulous 75105. Tweeternya exit 1 in. Untuk aksesoris menggunakan ini, mohon maaf ini sedikit rusuh rumahnya karena ada teman bikin rak. Isinya ini loh, Nur. ACR-nya Fabulous 18 in. Ini sedang tidur. Kemarin katanya lembur dia. Untuk mixernya ini Hardwell Level Up 4 seperti biasanya ya. Saya cuma masih punya ini lur mixernya. Yang mau nyumbang mixer digital juga boleh. Crossovernya asli. Asli XR204. Untuk middle-nya saya pakai kelas D juga. Ini kelas D D2K full breed juga, sama sebenarnya, tapi ada komponen yang dirubah di setting untuk dikhususkan lebih enak untuk mid. Jadi ini tadi powernya sangat simple. Kalau mau pesan langsung WA saja. Ini SMPS 5 kVA. Ini untuk tegangan bias dan ini drivernya. Jadi ini mono 1 driver. Kalau pesan 2 driver bisa bisa atau 4 channel juga bisa. Biasanya kalau 4 channel memakai D900. Kelas D itu irit strum lur. Oke, untuk reviewnya segitu saja. Langsung kita pasang kabel dan cek sound. Jadi ini untuk yang kiri untuk subwoofernya 18 in, lalu ini yang kanan untuk midnya 10 in plus tweeter. Jadi ini sub yang kiri dan ini yang kanan mid untuk pan pot atau
balance, satu ke kiri, satu ke kanan. Kita putar lagu dulu. Ini midnya. Gunakan headset lur kalau enggak kedengeran subnya. Untuk pengukuran respon frekuensi saya belum bisa lur karena alatnya belum ada. Jadi kalau ada rezeki lebih nanti beli sound card dan mic. Sementara memakai telinga dulu. Yang mau pesan box, kok box power, mau pesan power, boxnya bisa request kayu atau triplek atau karung goni juga bisa. Jadi tergantung yang pesan. Mas gak usah di box, pakai karung goni. Oke. Boxnya besi mas. Oke. Pakai kardus mas. Oke. Thank you.
Anterin jalan bantaran, Dek. Meeting, bantaran, Dek.